Tenaga pendidik seperti guru menjadi salah satu profesi yang terdampak COVID-19. Selain tidak dapat mengajar secara tatap muka di sekolah, dampak lainnya juga terasa dalam pengolahan keuangan para guru. Mengingat masih banyak guru honorer yang dibayar berdasarkan jam mengajarnya saja. PGRI Kota Tangerang menggandeng Bank Indonesia Provinsi Banten untuk mensosialisasikan pentingnya pengelolaan keuangan guru secara aman berbasis teknologi. Ya, kerjasama ya antara PGRI dengan Bank Indonesia dan DPR, yaitu tentang evolusi ekonomi. Dan ini saya menyambut baik kegiatan webinar ini karena bahwa ke depan ini sekarang eranya era digital. Jadi bagaimana guru-guru di dalam era digital ini bisa ekonominya juga bisa mandiri. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran dan tingkat keamanan dari penggunaan transaksi pembayaran melalui QRIS ini baik. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi standar QR code yang memang dipersyaratkan secara internasional. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat pembayaran ataupun syarat-syarat sistem pembayaran internasional. Herman Arif, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.